kampung orang. Lu kagak tahu juragan gua punya acara. Galak amat, Bang. Baik, Bang, sebelumnya minta maaf kalau kedatangan Aib beserta rombongan kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Sebelumnya ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, woi. Ini jempol gua baru cantengan, lu main pencet, Bay. Jawara cantengan. Eh, Bang, rumah gedung rumah Belanda, pagar kawat tiang besi. Maksudnya? Ini rombongan dari mana mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Jadi lewat sini kudu permisi, Bang. Nah, iya, Bang. Baik, Bang. Orang tua umpama keramat, kalau ngomong jangan nyakitin hati. Iya. Bang, Ayah beserta rombongan datang dengan segala hormat. Tolong Abang terima dengan senang hati. Oh, jadi lu pengen dihormatin? Dihormatin. Pengen diterima? Diterima. Eh, pasukan. Hormat. Hormat. Weh, bukan hormat begini. Maksud lu? Masuk ke dalam. Baik, Bang, kalau begitu, Bang. Lihat ke atas si burung kenari terbang tinggi sama kawan-kawan. Maksudnya? Ini rombongan udah datang kemari. Ayah pengen tahu maksudnya tujuannya. Oh, jadi Abang belum tahu maksud tujuan Habibana datang kemari? Ya, mana ya tahu? Kagak ada yang ngasih kabar. Abang nggak dikasih tahu sama Ustaz. Abang nggak dikasih tahu sama Ustaz. Lah kagak. Bang, ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Bang, kalau bukan lantaran acara di dalam, kagak bakalan Habibana datang kemari. Oh, jadi lantaran acara di dalam? Iya. Eh, kagak salah, Bang. Abang tanam ari-ari, tapi saya udah pada matinya. Maksudnya? Eh, kagak salah, Abang datang kemari, tapi ini acara udah yang punya. Oh, jadi ini acara yang punya, Bang? Lah iya, Bang. Siapa yang punya? Ustaz Topik. Ustaz. Oh, jadi ini acara ada yang punya? Iya, Bang. Bang, cerucuk kuburan Cina, kuburan Islam kita yang ngajin. Eh, biar kata di dalam acara ada yang punya. Sampai manapun, eh tetap jadiin. Eh, Bang, lebih baik Abang ke Cikini daripada Abang ke Senayan. Maksudnya? Lebih baik Abang angkat kaki dari sini daripada masuk dan tujuan Abang ke kesampaian. Abang bilang, ayah kudu angkat kaki. Lah iya. Tuh. Eh. Dua-duanya? Lah, dua-duanya udah bisa. Bang, gimana ayah mau ke Senayan apalagi ke Cikini kalau mampirnya di kampung rambutan? Eh, ayah mau rombongan gak bakal angkat kaki dari sini sebelumnya tujuannya jadi kenyataan. Oh, jadi lu bersikap keras? Gua bersikap keras. Baik, Bang, kalau begitu, Bang. Lain dulu, lain sekarang. Cari orang mencari menantu. Eh, pasang kuping biar terang. Nih jawara aneh. Aneh mau aduk. Bang, bintang sawan awan, ayah tung 1001. Berapa banyak abang punya jagoan? Nih, dia ngadepin satu persatu. Adepin, Bang. Adepin, dah adepin. Main golok. Mana jagonya keluarin? Lah, gua. Lalu yang jadi ngangalin juragan gua masuk. Ini tadi main beneran ya. Eh, Bang, kalau begitu duduk-duduk waktunya lohor. Eh, ambil air wudhu jangan sampai kotor. Maksudnya? Eh, Bang, lu di sini boleh tersohor. Tapi ini hari, hidung lu gua kejajah ontor. Buset, pengen kejajah ontor gitu. Eh, Bang, emang bener duduk-duduk waktunya lohor. Eh, lubang lindung masih ayah pancingin. Terus? Eh, Bang, lu kata bibir ayah pengen dikejajah ontor. Lubang hidung abang ayah kencingin. Berapa? Tendang. Waduh. Gue besok ulang tahun, Bang. Udah kalah. Masih ada lagi, Bang. Keluarin yang paling jago. Tangan kopan dah banyak banget juga. Kurang. Mana lagi lawannya? Ini lawannya? Iya. Nih, gue ada lawannya. Mana dianya? Main gede. Udah gede, ngilang lagi. Ngapain sih orang lagi ngumpet? Lu kan kalau makan nambah. Emang apa? Lawan. Oh, ngelawan? Iya. Oh, ini? Kecut banget. Ah, kasih masuk aja udah. Gimana? Mana, Ustaz? Masuk lah. Udah. Tengok, Ustaz. Masuk. Iya, dulu. Emang apa? Ya, mau masuk aja. Bulan, gue udah ngantuk. Ngantuk? Iya. Emang kalau begitu, Bang. Maksudnya? Biar lagi jati, berat, Bang, gue hapus. Bergerak lu mati nggak? Bergerak lu mampus. Gimana? Lawan. Lu bergerak mati enggak bergerak mampus. Lu makan doang nambah. Lawan gini kagak berani. Lawan nih. Lawan. Emang sebelumnya lu kenalin nama gua Rojali yang orangnya hitam matanya jeli. Terus musuh kagak pernah gua cari kalau ada batang kan bergerak nih. Bos. Susah.
meleset bang. Meleset. Bikin banget. Makan doang dua bakul. Gimana? Baik bang, kalau begitu bang, mangga bukan sebarang mangga. Mangga satu tolong petikin. Bangga bukan sebarang bangga. Tamu yang seperti ini yang ayah harap-harapin. Bang, silaturahmi jangan cuma lebaran, kalau bisa tiap hari dengan penuh kesadaran. Menang kalah bukan soal ukuran, yang penting kita jalin terus tali persaudaraan. Baik, kalau begitu bang, saya ucapin alhamdulillah.